Oke, Jack. Oke. Pak Rudi ya? Ya, benar saya Pak Rudi. Oke, kita ke Jalan Bawang ya? Iya, benar. Dekat sini. Oke, yuk. Oke. Hari ini saya mau pindah-pindah ke beberapa tempat. Abang bisa nggak? Kemana aja tuh? Saya mau lihat beberapa rumah yang mau dibeli. Saya kan mau beli rumah. Oh. Abang bisa nggak? Ya, tapi harus ordernya pakai aplikasi ya? Iya, beres. Nanti kalau saya berhasil beli rumah, abang saya kasih komisi dah. Oh, bener ya? Hah? Bener ya? Iya. Oke, Mbak. Mbak Sarah kan temennya Iqbal, jadi udah gak usah bayar. Jangan dong, Mbak. Aku tetap bayar kok. Tapi Mbak Asna, ikut aku turun dulu ya. Oh, turun dulu gimana maksudnya? Iya, jadi sebenarnya tuh aku juga kepengen ngobrol sama Mbak Asna. Aduh, bisa Mbak, saya masih harus lari. Ya Mbak, bentar aja Mbak. Emang mau ngomongin apa sih? Iqbal ya? Iya. Bentar aja ya Mbak ya, please. Saya sebenarnya agak gak enak sih kalau harus ngomongin ini sama Mbak Sarah. Ya, emangnya kenapa Mbak? Kan katanya Mbak Asna cuma temenan sama Mas Iqbal. Yaudah deh. Stop Bang, stop Bang. Disini Bang. Disini? Iya, iya, iya Bang. Oh. Ini Bang, tunggu bentar Bang. Kok sepi ya. Habis lihat rumah ini, kita lihat lagi yang lain, Bang. Ya, Bang? Ya. Jalan Bang, jalan Bang. Hah? Jalan kita. Nggak jadi beli rumahnya? Nggak, rumahnya kemahalan. Kita cari yang lain aja Bang. Oh, buruan gitu. Bang, buruan Bang. Oke, oke, oke. Yuk. Ayo Bang. Yuk. Kemana lagi nih kita? Itu jalan sekolahan. Oh, di mana tuh? Udah, nanti saya ajarin dekat ini. Oh, oke. Okay. Wah, lumayan nih. Apa lumayan? Ah, enggak, lumayan dekat jalannya. Oh, oke, oke. Oke, jadi Mbak Sarah mau nanya apa lagi nih tentang si Iqbal? Aku denger nih, kemarin Mas Iqbal abis nembak Mbak Asna ya? Kata siapa? Nah, adalah Mbak, gak penting. Tapi bener gak sih Mbak kalau Mas Iqbal itu nembak Mbak Asna? Oke, saya jujur ya. Iya, Iqbal kemarin nembak saya. Tapi saya belum jawab. Oh. Terus... nanti... Mbak Asna bakalan jawab apa? Maaf ya, Mbak Sarah ya. Itu udah wilayah... pribadi saya. Ya. Mbak Sarah nggak berhak untuk tahu itu. Oke, tapi yang pasti saya kasih tahu Mbak Sarah... kalau sampai sekarang ini, saya belum pacaran sama Iqbal. Jadi, ya Mbak ngerti kan? Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Saya permisi ya, Mbak ya. Iya, makasih Mbak. Minumannya, Mbak. Iya, Mbak Asna. Jalan, Bang. Jalan, Bang. Oh, udah. Nggak jadi beli rumahnya. Rumahnya kemahalan, kita cari yang lain aja. Okay. Ayo, Bang. Buruan, ya. Bang. Udah ya? Iya, Bang. Ayo. Waduh. Woi, berhenti. Ngebut, Bang, Bang. Ngebut, Bang. Siapa itu? Hah? Begal, Bang. Begal, Bang. Ngebut, Bang. Iya, begal, Bang. Ya udah, sini aja.
Begal berani banget ya siang-siang kayak begini. Daerah sini emang rawan, mesti hati-hati. Abangnya nggak mau cari rumah lagi? Udahlah, besok lagi kita terusin. Oh gitu, ya nggak dapat komisi dong saya nih kalau berhenti nyari rumah. Udah, jangan khawatir, saya kasih yang lebih. Wih, 50.000. Waduh, makasih banget, Bang. Yaudah, cukup banget. Saya pergi dulu ya. Ke mana, Bang? Saya pergi dulu. Ini dia orang ini. Ini dia orangnya. Maling. Apaan nih? Maling. Apaan nih? Sudah. Ayo kita bawa ke kantor polisi. Wah, Begal mau ke kantor polisi? Siapa Begal? Ini maling. Oh, ini maling? Maling. Ini berarti dua teh haram.